Pilihan jemaat atas diri saudara untuk menjadi penatua, untuk menjadi diaken adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara yakin? Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara-saudara dengan sungguh bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja teracat? Apakah jawab saudara-saudara? Apakah saudara-saudara percaya? Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara-saudara dengan sungguh akan melakukan tugas pelayanan ini dengan setia serta patuh akan nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan perihidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah jawab saudara-saudara semua? Apakah saudara-saudara berjanji? Terima kasih Tuhan yang mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah di sini yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Maha besar Tuhan Bapa kita yang di sorga, kiranya mengaruniai saudara-saudara semua dengan rahmatnya, sehingga saudara-saudara rajin dan setia melakukan tugas penatua, tugas diaken untuk kemuliaan namanya. Amin. Saya mempersilakan kepada naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember tahun 2012, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Suparman, berjanji di hadapan Tuhan yang dan sidang jumatnya di Jumat Maranatha Sidoarjo Paseban Maju untuk menaati firman Tuhan, mengaku iman gereja teraja dan tata gereja teraja dalam melaksanakan perjalanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Suparman. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember 2018, saya bertanda tangan di bawah ini, Julius Tapi, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya, Jemaat Maranatha Sidoarjo, Lasis Sukamaju, untuk menaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja teraja dan tata gereja teraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya. Yang berjanji, Julius Tapi. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini, Triwaskodo, berjanji
di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maranatha Sidora Harjo, Kelasi Sukamaju, untuk menaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja dalam dan dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan memberkati saya yang berjanji Triwaspodo. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dwi Pangri Maningsari, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maranatha Sidora Harjo, Klasis Sukamaju, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja dalam pelaksanaan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya yang bertanda tangan, yang berjanji Dwi Pangri Maningsari. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Edi Siswanto, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maranatha Sidora Harjo, Kelasi Sukamaju, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya, yang berjanji Edi Siswanto. Naskah perjanjian pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember tahun 2018, saya bertanda tangan di bawah ini, nama Hendro, berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maranatha Sidora Harjo, Klasis Sukamaju, untuk mentaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai penatua. Semoga Tuhan menolong saya, yang berjanji Hendro. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Minggu tanggal 30 Desember 2018, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Dwi Rianto,
berjanji di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di Jemaat Maranatha Sidoarjo Wasi Sukamaju untuk menaati firman Tuhan, pengakuan iman gereja Toraja dan tata gereja Toraja dalam melaksanakan pelayanan gerejawi sebagai diaken. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji, Wiryanto.